Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Rian Edward Channel. Apa kabar sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga kalian semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disehatkan keluarganya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan juga rezekinya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ikuti terus aktivitas Rian Edward Channel. Kali ini membuat sumur bor di area perumahan, yang mana ini lokasinya berada di daerah Muara Desa Bandan Urip, Kecamatan Palasragi, Kabupaten Lampung Selatan. Untuk itu, jika Anda mempunyai keluhan seputar sumur bor, silakan konsultasikan saja di sini. Insya Allah ada solusinya, insya Allah ada jawabannya. Bagi Anda yang berminat membuat sumur bor untuk seputaran Palasragi, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, bisa hubungi saja Rian RBR Channel dengan nomor WA ada di kolom deskripsi. Pembuatan sumur bor secara manual ataupun menggunakan mesin menyediakan jasa pembuatan sumur bor. Jangan lupa dibantu juga dengan like, comment, share dan juga subscribe-nya agar supaya channel ini semakin berkembang dan saya pun semakin bersemangat untuk menyajikan konten-konten terbaru selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada yang selalu mendukung dan support channel ini. Saya doakan semoga kalian semua selalu panjang umur, sehat selalu dan lancar segala urusannya, melancarkan juga rezekinya ya Rabbal 'Alamin. Selamat menyaksikan proses membuat sumur bor di area perumahan, yang mana insya Allah ini nantinya akan menggunakan pipa casing berukuran 3 in berjumlah 9 batang. Untuk itu ikuti proses pembuatan sumur bornya hingga selesai dan mohon doanya agar supaya pembuatan sumur bor ini berjalan dengan lancar dan menemukan sumber mata air yang sangat besar sehingga bisa menghasilkan yang maksimal. Ini membuat sumur bor secara manual kembali, alhamdulillah. Pulang deh, pulang. Ini sekitar kedalaman 20 meter. Direncanakan insya Allah di kedalaman sekitar 50 meter. Karena di sini masih kemarau. Ini airnya sangat butek, sirkulasi airnya sangat butek sekali karena ini yang dikeluarkan lumpur. Lumpur seperti ini. Ngabulet kan mes esena ecaina nempel melet dina paralon tuh kan tim bersiola.